kembali lagi di Pagi-Pagi Pasti. Oke, kita sekarang masih bersama Widi. Widi ini atlet angkat besi difabel peringkat 2 dunia, betul? Ya, sekarang saat ini ada di peringkat 2 dunia. Peringkat 2 dunia. Wow, luar biasa. Kita lihat dulu nih. Kenapa, Billy? Gue mau tanya tadi kan ke Putus. Boleh, boleh. Mbak, kan kalau ngangkat besi itu berat banget ya, Mbak ya? Mm-hmm. Mbak pernah kepikiran gak sih kalau misalkan ini gak kuat terus tiba-tiba niban ke Mbak, mohon maaf gitu? Enggak, karena di saat latihan ada pelatih yang jagain. Jadi, di saat latihan, namanya kok di saat match, di saat pertandingan? Di saat pertandingan, di saat pertandingan lebih safety lagi karena ada di kiri kanan ada lodas, di belakang ada lodas. Oh ada. Jadi mereka gak megang, cuman mereka siap siaga gitu. Soalnya saya ngeliat video kan, mohon maaf ya. Ada yang ngangkat gitu tiba-tiba ketiban, apalagi mohon maaf kondisi Mbak sekarang ini kan seperti kayak gitu. Bang Billy nih, kita lihat nih ada foto-fotonya Mbak Widi nih. Nih lihat ya. Ya kita lihat, pengen tahu saya. Oh ini waktu apa Mbak? Oh ini yang kemarin tanggal 7. Oh ini yang tanggal 7 kemarin waktu dapat perak ya? Iya. Oke. Ini yang di Brazil. Juara apa tuh? Brazil abis Olimpik kan ada Paralimpik. Oke, abis Olimpiade ada Paralimpik. Oke, oke. Okay. Ya, ini yang di Paralimpik dapat perunggu. Ini dapat apa? Dapat perunggu. Perunggu yang emas sama peraknya siapa? Emasnya Turki, peraknya Cina. Cina, oh Cina emang musuh bebuyutan ya? Ya, musuh bebuyutan dari dulu. Di angkat besi ini ya. Oke, di bulu tangkis juga sama sih ya? Iya. Oke, terus abis itu, nah ini kalau kayak begini ini berat berapa nih? Ini 70. Ini 101. 101 kilogram. Ya, 101. Ini waktu di ini di Jepang. Di Jepang. Ya, waktu dapat apa di sini, Mbak? Di Jepang dapat perak. Dapat perak. Pernah cedera enggak, Mbak? Cedera, saya cedera parah di kanan. Udah dari berapa tahun sembuh kumat lagi, sembuh kumat karena lagi. Karena apa pada cederanya? Cederanya karena latihan. Karena latihan. Karena berat latihan. Kali ya. Ya karena kita kalau latihan kan kita push banget jadi berat mungkin kondisi mungkin di saat udah terlalu lelah tapi saya masih paksa. Apa di otot cedera. Di syaraf? Tulang engsel? Ya jadi kayak lepas. Enggak lepas sih cuman kayak gimana sih? Bergeser. Sudah dimasas terus. Kumat-kumatan. Ya oke. Kalau atlet mah badannya gede, cakep itu. Nah pokoknya buat Mbak Widi kita doain sukses terus. Amin. Ya. Amin. Mengembangkan Indonesia terus. Ini menjadi contoh terbaik untuk orang-orang supaya tidak malas lihat nih Mbak Widi ya. Bisa tidak mengembangkan semangat, Indonesia. Betul. Minder. Ada ajakan mungkin buat penonton, buat nonton Asian Para Games? Sampai tanggal 13 Oktober Asian Para Games masih berlangsung. Untuk masyarakat Indonesia, ayo kita support terus atlet-atlet Indonesia yang masih terus bertanding dan dukung terus karena dengan dukungan dan doa masyarakat Indonesia maka itu menjadi kekuatan untuk kami semua. Amin. Oke, Pak Ustadz silakan. Pahitnya kopi akan terasa nikmat jika ditambah gula. Disabilitas kekurangan bukanlah azab. Tapi tambahkan pikiran positif, maka hidup akan bahagia. Oke, terima kasih sudah menyaksikan Pagi-Pagi Pasti Happy. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.